sih perkawinan amalgamasi itu? Amalgamasi adalah suatu proses perkawinan antara etnik atau ras yang berbeda. Istilah amalgamasi ada sejak tahun 1967 karena adanya pembeda dari dua kubu ras, yaitu kulit putih dan kulit hitam. Salah satu contoh perkawinan amalgamasi yaitu perkawinan suku Bali dengan suku Madiun, di mana kedua suku ini sangat bertolak belakang loh dari segi budaya, tradisi, maupun mayoritas agama. Dengan begitu, mereka akan menghasilkan keturunan antar kedua suku tersebut. Kira-kira bagaimana ya mereka mengatasi banyaknya perbedaan dan mengatur pola asuh kepada anak-anak mereka? Yuk, langsung kita tanya saja sama informan kita. Halo Bapak sama Ibu, sehat hari ini? Sehat. Udah makan minum? Udah. Oke, kalau boleh tahu Ibu sama Bapak namanya siapa? Saya Antonius Sugianto. Ya, saya Made Arianingsih. Asalnya dari mana Bapak sama Ibu? Saya dari Madiun. Madiun, Ibu? Ya, saya dari sini, Sesetan, Bali. Bali. Umurnya berapa sekarang? Sekarang 73. 74. 74. Kalau Ibu? Saya 61. Oke. Masih muda-muda ya, masih kelihatan sehat banget. Baru 16. Iya, baru 16. Oke. Terus, Bu, sama Bapak, kalau misalnya boleh tahu, gimana sih cerita awalnya Bapak sama Ibu nih bisa ketemu sampai akhirnya bisa menikah terus berkeluarga sekarang? Aku yang jawab. Ya, Bapak itu kos di rumah saya. Jadi zaman itu tuh tidak banyak orang yang menyewakan rumah. Tapi karena rumah saya sering kemalingan gitu, rumahnya besar, akhirnya di kontrakan gitu, salah satu pengontraknya dia gitu. Jadi lama tinggal di rumah, ya itu mungkin timbul rasa sukanya dari situ karena sering berinteraksi gitu. Oh, berarti dari awal Bapak yang merantau ke Bali. Yeah. Ya? Merantau ke Bali. Oke. Sekarang kita kan ini mau bahas tentang pola asuh ya, Bapak Ibu. Gimana sih kira-kira pola asuh yang Bapak sama Ibu ajarin untuk anak-anak? Bapak sama Ibu ngasih ke anak-anak itu pola asuh seperti apa sih? Saya itu guru ya. Jadi pola asuh saya demokratis. Dari mulai jam belajar, dari mulai pengaturan kerjaan di dalam rumah tangga, waktu mencari cita-citanya, semuanya demokratis. Berarti dikasih kebebasan tapi ada batasannya juga ya, Bu? Ya, misalnya saya contohkan ya, untuk pekerjaan rumah tangga mereka harus bersih-bersih kamarnya sendiri, siapa yang tugas nyapu, lalu siapa yang tugas cuci perabot gitu ya. Kalau cuci pakaiannya dia, mereka cuci pakaian masing-masing, karena anak saya 4 laki-laki semua. Jadi tidak ada yang bisa mangkir dari pekerjaan itu, semua kerja kan, saya kerja, bapaknya kerja, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan bagian mereka, minimal ngurus kamarnya sendiri sama pakaian mereka sendiri. Bahkan untuk hari-hari mereka mencuci perabot rumah tangga itu mereka rundingkan. Nah, dulunya kalau saya masak di hari off saya, hari Rabu gitu, jadi yang kebagian hari Rabu pasti nyucinya jadi banyak. Nah, mereka kan yang kebagian hari Rabu terus nyuci banyak, yang Senin itu nggak masak saya, mereka nyucinya sedikit. Nah, protes itu mereka, rapat lagi mereka, akhirnya per minggu, jadi mereka baginya minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, jadi satu bulan 4 minggu. Kalau satu bulannya lebih dari 4 minggu, katanya ayahnya yang harus tugas gitu. Ya begitulah, saya terapkan pola demokratis. Oke. Terus menurut Bapak sama Ibu, kira-kira pola asuh yang berbeda itu berakibat gak sih kepada tingkat toleransi dalam diri anak-anak, mau ke orang tua sendiri atau orang tua lain atau ke lingkungan sekitar? Toleransinya mereka terhadap orang lain. Enggak, karena di dalam rumah saya ini waktu mereka masih kecil-kecil, saya mengajak keponakan yang notabene beda agama juga. Jadi mereka muslim ya. Justru sebelum mereka datang ke sini mereka tidak pernah sholat. Tapi setelah mereka di sini saya bilang, saya di sini mula-mulanya bapak muslim, saya Hindu. Jadi perbedaan mendasar yang ada pada kami itu sudah kami selesaikan sebelum merit.
Jadi saya melepas agama saya, bapak juga melepas agamanya. Kami milih agama Katolik gitu. Lalu kami jalankan itu. Ketika keponakannya bapak yang Muslim itu banyak, ikut di sini ada 3 keponakan. Lalu justru mereka saya suruh berdoa, kamu kalau memang agamanya Muslim, wajibannya sholat ya, mereka harus sholat. Jadi mereka justru sholat di sini. Saya yang membelikan mereka perangkat sholat itu. Gitu. Justru setelah datang dari sinilah mereka sholat di rumahnya. Jadi biasa. Dan keluarga saya juga Hindu. Lalu kalau ada keluarga, misalnya ada acara-acara di keluarga, ya mereka datang untuk bersama-sama dalam acara Hindu itu gitu. Terus Bu, gimana sih cara Ibu sama Bapak itu mau ngajarin nilai-nilai sikap toleransi buat anak-anaknya secara lisan ataupun secara praktek? Satu ya contoh ya, kalau secara prakteknya contoh. Nah, yang kalau secara lisannya ya kami sering katakan perbedaan kita itu seperti satu pohon kelapa aja dah, satu janjang itu tidak sama buahnya gitu ya. Jadi begitu juga cara berpikir manusia, jelas beda sesuai dengan lingkungannya, jelas beda dari pengetahuannya dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita berbeda. Kenapa kita menjadi berbeda, menghayati Tuhan. Kita tuh terlalu kecil untuk bisa tahu siapa Tuhan itu ya, tersesuai dengan kemampuan kita lah untuk bisa tahu tentang Tuhan, sehingga kita jadi berbeda gitu. Jadi kami biasa untuk menceritakan hal-hal seperti itu. Pokoknya cerita-cerita banyak, cerita ya ini. Cerita sebelum tidur itu. Jadi karena saya pendidik ya, jadi saya tahu masa-masa peka, kapan saya harus banyak bercerita tentang apa kan gitu. Masa pekanya kalau tentang agama kan itu sesudah SMP, jadi itu banyak saya belajar. Terus tadi pola asuh yang udah dikasih untuk anak-anak dari bapak sama ibu, itu wujud sikap toleransi mereka dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih pak sama ibu? Anak kami itu kebetulan laki semua ya, meskipun kami mendidik secara keras, dia nurut. Nurut. Anaknya kebetulan nurut-nurut itu. Saya juga sangat bersyukur karena punya anak dikasih tahu ini, jalan ini, ikut. Ini, jalan ini, ikut. Jadi saya senang dan bangga, bahkan bersyukur pada Tuhan anak saya nurut. Kan ada aja orang yang gak nurut kan? Tapi kebetulan saya seperti itu, anak saya nurut itu, saya senang. Itu kira-kira. Kalau tentang apa namanya, kalau mereka tentang itu tadi tentang toleransi ya, wujud sikap toleransi mereka ya, mereka bergaul tidak hanya dengan satu agama, karena dia sekolah di sekolah Katolik, notabene di sana semua justru agama. Mayoritas Hindu temannya itu, ada juga Muslim, ada Kristen, Buddha ya, dari Chinese. Pokoknya kalau di Santo Yosef dia sekolahnya dulu. Campuran. Itu dari Sabang sampai Merauke ada siswanya. Dari Papua pun ada gitu. Jadi sudah biasa seperti itu gitu ya. Terus kalau anak nurut itu, kalau menurut saya pendidikannya pendidikan prenatal itu. Itu rahasia seorang ibu itu. Jadi kalau kepengen anaknya nurut waktu hamil, jadilah orang yang bisa mengendalikan diri. Banyak baca kitab suci, banyak berdoa, banyak mengendalikan diri. Maka anak Anda akan bisa mengendalikan diri. Yang di dalam ikut dia, gitu. Itu kuncinya. Jadi, sehingga anak-anak saya itu tidak perlu, saya suka kalau kamu begini, saya tidak suka kalau kamu begini. Saya sering mengatakan itu. Jadi kalau saya enggak marah langsung. Jadi peringatan ya nak, tadi kamu begini, peringatan pertama. Nanti kalau dia salah lagi saya bilang peringatan kedua. Tidak ada loh nak peringatan ketiga, saya selalu ingatkan itu. Sehingga peringatan ketiga itu sudah tindakan gitu. Terutama kalau mereka tidak jujur, itu saya keras banget
saya bisa memukul kalau sampai dia tidak jujur gitu. Kalau sudah peringatan ketiga. Terus selanjutnya, kalau tadi kan aku nanya wujud sikap toleransi mereka. Kalau sekarang, gimana sih bentuk-bentuk sikap disiplin yang diajarin sama bapak sama ibu untuk anak-anak secara prakteknya? Disiplinnya, misalnya kalau dulu kan tidak ada HP ya, adanya televisi. Nah, jadi kita kan sudah buat kesepakatan bahwa yang ditonton tuh yang mana, gitu. Acara yang mana yang mau ditonton sudah dirembuk sebelumnya. Jadi sebelum jamnya istirahat untuk menonton ya tidak ada yang boleh menonton gitu. Jadi itulah sikap disiplinnya, dan juga mereka harus bertoleransi juga sama saudaranya bahwa kalau masih ada yang belajar, ada yang nonton TV kan jadi nggak adil gitu. Jadi sudah dibicarakan jam itu gitu. Jadi begitu ada berita baru boleh buka TV gitu. Setelah itu baru boleh nonton gitu. Tadi kan secara praktek Bu, kalau secara lisannya kayak gimana Bu kira-kira? Ya lisannya ya itu tadi saya selalu aja, ya? Ya kan sudah disepakati semuanya. Ya istilahnya sudah ada MOU-nya. Anak sekarang itu beda dengan zaman saya ya. Anak sekarang itu lebih cerdas, lebih pintar. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan ya repot. Jadi karena sudah ada kesepakatan itu kan tinggal mengingatkan saja. Kalau mereka sudah sesuai ya dipuji gitu. Tapi kalau tidak ya sanksi gitu. Sanksinya biasanya tidak dapat uang jajan. Terus dari ajaran-ajaran dan pola asuh yang diterima sama anak-anak, itu mereka kan tadi katanya Bapak, mereka nurut-nurut aja ya. Tapi kira-kira ada gak sih sometimes mereka tuh kayak gak berontak atau ada sesuatu yang mereka curahin gitu karena mereka gak terima sama pola asuh yang dikasih sama Bapak sama Ibu? Gak ada. Anak saya kebetulan mereka laki-laki semua. Jadinya contohnya kakak yang utama, yang pertama itu baik, yang berikutnya mengikuti dia. Jadi enggak berontak. Tapi mereka rukun juga ya Pak? Iya. Berarti, rukun. Dan ya kasarannya umpamanya jam 7 malam masuk kamarnya masing-masing. Kalau ada ulangan atau yang enggak ngerti bisa bertanya. Pokoknya diajari yang itu ya, disiplin itu. Tapi kebetulan ya anak-anak kami nurut. Itu yang saya bahagia. Oh iya, tapi gitu. Kalau misalnya minta dia belajar, kita juga enggak boleh nonton TV. Kita juga baca atau kalau saya ya kadang koreksi gitu ya. Jadi kerja juga gitu atau baca juga gitu. Terus tadi kan aku sempat nanya ke Bapak sama Ibu, Bapak dari Madiun, Ibu yang dari Bali. Terus dalam mendidik anak ini kan pasti Bapak sama Ibu nih suka ada pertentangan atau enggak, maksudnya kayak setuju enggak setuju gitu kalau misalnya mau ngajarin anak-anak. Itu kira-kira cara ngatasinnya kayak gimana sih? Enggak sih, kita saya enggak ada pertentangan. Karena kita sama-sama guru ya, Bapak guru, saya guru. Jadi sudah tahu mana yang baik, mana yang enggak untuk anak-anak, terus kita sudah sepakati semuanya gitu. Bahkan saya sudah bilang dari awal bahwa agama pun kami buat sama gitu. Dan ya itu untuk mengurangi untuk mempersatukan mengurangi itu. Perbedaan yang banyak itu. Oke, udah selesai pertanyaannya. Makasih banget Bapak sama Ibu. Semoga ini bisa jadi inspirasi kita semua, karena kan nanti kita kedepannya bakal jadi orang tua juga ya. Puji Tuhan. Semoga semua sukses ya. Hidup itu Amin. Memang harus belajar. Benar. Kepada siapapun. Iya benar banget. Tidak hanya di sekolah. Iya. Betul. Makasih Bapak sama Ibu.